Menurut kajian ini menyebut tentang Prussian pathologist Rudolf Virchow pada tahun 1848. Dia masih berumur 26 tahun. Tetapi dia buat kajian teliti tentang epidemic typhus epidemic di apa yang disebut masa itu Upper Silesia, sekarang ini Poland. Dia mengeluarkan hasil 190 muka surat yang menyebut sebenarnya kita bincang epidemic ini, ya, menteri wilayah pada ialah masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kata dia, tak boleh lari daripada kenyataan bahawa masalah epidemik apapun dia berpunca kepada poverty and social exclusion. Kerana kemiskinan dan penyimpangan ataupun penyisiran kelompok-kelompok yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan dan menyebabkan krisis itu memuncak. I am convinced that if you change these conditions, the epidemic would not occur. Kalau kita lihat di negara kita, yang paling banyak positif COVID, yang paling banyak meninggal dunia dan paling parah brought in dead, mati masa sampai ke hospital, itu kelompok yang paling miskin. Tidak ada peluang kemudahan kesihatan. Jadi kita termasuk ke dalam pimpinan harus ingat, selagi tak dapat kita tangani masalah kemiskinan, selagi kesenjangan itu berlaku terus menerus yang kaya dan di kalangan yang miskin, selagi projek-projek khas kemiskinan itu hanya dikatakan tokenism sedikit-sedikit dari masa ke semasa, selama itulah kita tidak dapat selesaikan masalah serius apa epidemik sekalipun.